Pemirsa, kegiatan TMMD ke-111 di Kabupaten Sarmi dinilai membawa hal positif, antara lain adanya pembangunan sejumlah fasilitas umum bagi warga Kampung Dorba. Untuk itu, warga Kampung Dorba dan sejumlah stakeholder sangat berterima kasih kepada TNI. Hal tersebut ditegaskan Ionias Sekove, Kepala Urusan Pemerintahan Kampung Betaf 2. Pihaknya berterima kasih dan sangat mendukung kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi, Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada TNI, khususnya Dandim 1712 Sarmi, beserta seluruh jajaran anggota Kodim 1712 Sarmi yang sudah memilih lokasi TMMD ke-111 di Kampung Dorba. Atas nama seluruh masyarakat Kampung Beta dan aparat kampung, kami menyampaikan terima kasih buat Bapak Dandim 1712 Sarmi yang telah menjalankan pembangunan di wilayah Kampung Dorba dan sementara masih berada dalam wilayah administrasi Kampung Beta 2. Jadi kami masih merangkul sebagai aparat kampung untuk kami bersama-sama melaksanakan pembangunan di wilayah Kampung Dorba. Diharapkan dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi dapat memberikan perubahan pembangunan khususnya di wilayah Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Tim Liputan melaporkan.